Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, dalam kajian kali ini, mari kita meneladani kisah seorang waliullah, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember. Untuk itu, mari kita saksikan kisahnya. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, yang biasa disebut Habib Saleh Tanggul, dikenal wali agung yang doanya selalu terkabul. Kedudukannya sangat agung. Beliau telah mencapai tingkatan wali kutub, yang mana para pembesar aulia di zamannya telah mengakui bahwa beliau adalah seorang kutub dan sebagai raja lebah di masanya, serta sebagai pemimpin dan pemuka bagi mereka yang satu kurun dengannya. Al-Habib Ali Kuitang Jakarta tidak berkata dan tidak berbuat sesuatu kecuali atas persetujuan Habib Saleh Tanggul. Habib Ali Kuitang berkata, "Wahai Habib Saleh, engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul dan engkau sangat dicintai oleh Tuhanmu." Para sahabatku, sekarang kita telusuri nasab beliau. Tepat tahun 1313 Hijriah atau 1892 Masehi, Habib Saleh lahir di Qarbah Bakarman, Wadi Amed, sebuah desa di Hadramaut, Yaman Selatan, dari pasangan Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid dengan Aisyah, seorang wanita salehah dari keluarga Al-Abud Ba'umar dari Masyayih Al-Amudi. Ayah Habib Saleh, yakni Habib Muhsin bin Ahmad, merupakan tokoh terkemuka di Hadramaut. Beliau terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid, seorang saleh dan wali yang arif dan dicintai serta dihormati oleh masyarakatnya. Banyak yang datang kepada Habib Muhsin Al-Hamid untuk bertawassul dan memohon doa demi tercapai segala hajat mereka. Nasab Habib Saleh dari jalur ayah ke atas adalah Habib Saleh bin Sayyid Muhsin bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Saleh bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Salim bin Sayyid Umar bin Sayyid Hamid bin Sayyid Syekh Abi Bakar bin Sayyid Salim bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdurrahman As-Sagaf bin Sayyid Muhammad Mauladawilah bin Sayyid Ali bin Sayyid Alwi bin Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Ali Khala Al-Qasam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Sayyid Ja'far As-Sadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyid Hussein bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita telusuri pendidikan beliau. Habib Saleh tumbuh besar di lingkungan orang-orang yang taat melaksanakan perintah agama. Awal mula pendidikan Al-Quran beliau di bawah asuhan guru besar Syekh Sa'id Bamudij di Wadi Amed. Beliau dikenal sosok saleh yang hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu fikih dan tasawuf di bawah bimbingan ayah beliau sendiri, yang mana itu menjadi tokoh terkemuka di Hadramaut, Yaman. Sewaktu kecil, Habib Saleh sebagaimana teman sebayanya pernah menggembala kambing. Selain itu, beliau juga hobi menembak dengan senapan angin. Bahkan kemampuannya bisa dikatakan luar biasa karena beliau dikenal sebagai penembak jitu. Tepat di bulan ke-6 tahun 1921 Masehi, pada usia 26 tahun, Habib Saleh hijrah berdakwah menuju tanah Jawa, Indonesia, dengan ditemani Syekh Fadli Saleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari.
Sebelumnya, beliau berdua sempat singgah beberapa waktu di Gujarat, India, kemudian menuju Tanah Jawa. Awal mula datang ke Tanah Jawa, Habib Soleh menetap beberapa hari di kota Jakarta. Di kota ini, beliau berziarah ke makam para wali di Jakarta. Mendengar kabar Habib Soleh berada di kota Jakarta, sepupu beliau yang bernama Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid yang bertempat tinggal di Lumajang, Jawa Timur, mengundang beliau berkunjung ke rumahnya di Lumajang. Demi menghargai saudaranya ini, kemudian beliau tinggal sementara di kota Lumajang, Jawa Timur. Setelah tinggal beberapa waktu di kota Lumajang, Jawa Timur, kemudian Habib Soleh melanjutkan perjalanan dakwah dari satu kota ke kota yang lain. Sehingga kemudian, akhirnya beliau berada di Desa Tanggul, Kabupaten Jember, dan menetap di sana sampai akhir hayatnya. Setelah menempati di Desa Tanggul, mulailah babak baru bagi Habib Soleh. Mula-mula, beliau mengenalkan terhadap masyarakat sekitar tentang hakikat Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan agama Islam. Hari demi hari dilewati Habib Soleh dengan berdakwah agama Islam di Tanggul. Hingga pada suatu hari, datanglah kepada beliau ilham Rabbaniyah untuk mengasingkan diri dari gemerlap dunia dan fokus menghadap Sang Pencipta. Dalam uzlah atau pengasingan diri ini, Habib Soleh senantiasa menggunakan waktu-waktunya dengan beribadah, berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, mengkaji kitab-kitab salaf dan sejarah para pendahulunya selama 7 tahun. Selama uzlahnya, beliau tidak mau menemui seseorang atau tamu dan tidak seorang pun menemuinya. Pada penghujung 7 tahun dalam khalwat uzlahnya, sang guru besarnya, yakni Al-Qutub, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, datang kepada beliau. Hal ini sebuah pertanda bahwa Habib Soleh telah dipandang mampu mengemban amanah atau dipercaya menyandang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mampu menebarkan kemanfaatan kepada umat manusia. Kemudian Habib Abu Bakar mengajak beliau keluar dari khalwatnya, lalu memerintahkan Habib Soleh untuk datang ke rumahnya di kota Gresik. Sesampainya di rumah Habib Abu Bakar, Habib Soleh diminta untuk mandi di Jabiyah atau kolam mandi khusus di kediaman Habib Abu Bakar Gresik. Setelah itu, sang guru memberinya mandat dan ijazah dengan memakaikan jubah, imamah, dan serban hijau kepadanya. Kemudian Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf berkata, "Ya Habib Soleh, telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengutusku untuk menyerahkan serban hijau ini. Hal ini pertanda bahwa kewalian kutub atasku jatuh ke pundakmu." Habib Soleh saat itu merasa dirinya kecil dan belum pantas. Maka beliau bertanya kepada dirinya sendiri, "Pantaskah saya menerima anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian besar ini? Mampukah saya mengembannya?" Di dalam khalwatnya, beliau menangis terus-menerus, tidak pernah keluar dari kamarnya dan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat dari Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, sahabat Habib Soleh, Habib Soleh pernah bercerita selama khalwat uzlahnya, "Wahai anakku, ketika di dalam khalwat, aku merasakan ketenangan batin, di mana saat itu aku banyak membaca Al-Quran dan Dalailul Khairat yang berisikan salawat dan salam kepada Sayyid Sadat sallallahu alaihi wasallam. Aku juga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memancarkan sinar dari wajahnya yang mulia." Saat itulah rumah Habib Soleh masih sangat sederhana, terbuat dari bilik bambu. Padahal sudah banyak Habib, saudara, orang-orang kaya datang kepadanya untuk membongkar rumahnya. Tetapi beliau tidak pernah mau. Beliau berkata,
jangan dibetulkan, jangan diapa-apakan, biarkan saja. Saya takut Rasulullah SAW tidak datang lagi ke tempat ini. Saya setiap hari berjamaah salat 5 waktu dengan Rasulullah SAW di rumah ini. Jangan dibongkar rumah ini. Setelah masa uzlah atau khalwatnya berakhir, Habib Saleh mendapat isyarat dari Rasulullah SAW agar menziarahinya di Madinah. Ketika beliau mengutarakan maksud dan tujuannya akan berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, banyak orang yang mau ikut. Akhirnya berangkatlah beliau ke tanah suci. Di saat Habib Saleh berada di tanah suci ini, Habib Muhammad bin Husain Al-Hamid labor pasar minggu merenovasi rumah Habib Saleh. Ketika pulang dan sampai di rumah, beliau tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Saat ditanya oleh banyak orang, beliau dengan senyum menjawab, "Sebelum rumah ini dibangun, saya telah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Sang Rasul bersabda, biarlah rumah itu dibangun." Para sahabatku, kita teruskan kisahnya. Setelah menempati di desa Tanggul dalam waktu yang cukup lama, Habib Saleh selalu berdakwah dengan tak kenal lelah kepada masyarakat sekitar untuk melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Setelah sholat asar, beliau mengadakan majelis ta'lim dengan materi kitab An-Nasaihud Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan penjelasan berbahasa Madura sebagai bahasa masyarakat setempat. Di antara maghrib dan isya, diisi dengan membaca Al-Quran dan berwirid, berzikir dengan wirid yang telah dilakukan Salafuna As-Saleh. Beliau juga membangun Masjid Riyadus Salihin. Pada kali pertama, Habib Saleh membangun musala di depan rumahnya dari hasil jerih payahnya sendiri. Beliau berkata, "Aku telah membangun musala ini dari hasil keringatku sendiri yang sebagiannya aku pergunakan untuk keperluan rumah tanggaku." Sejak berdiri musala tersebut, beliau memakmurkan dengan kegiatan sholat berjamaah, membaca Al-Quran antara maghrib dan isya, dan lain-lainnya. Beliau juga mengadakan pengajian di musala ini dengan mengajarkan kepada masyarakat tentang hal-hal yang wajib dan yang dilarang oleh agama. Setiap selesai sholat berjamaah asar, beliau membacakan kitab An-Nasaihud Diniyah yang diterangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari mereka, yakni bahasa Madura. Beberapa tahun kemudian, ada seseorang yang bernama Haji Abdul Rashid mewakafkan tanahnya kepada Habib Saleh. Akhirnya di atas tanah wakaf tersebut dibangunlah sebuah masjid yang diberi nama Masjid Riyadus Salihin. Kehadiran masjid tersebut sesuai dengan namanya yang berarti kebun orang-orang saleh. Dan telah datang kabar gembira dari datuk beliau yang agung, Rasulullah SAW, yang mengisyaratkan keriduannya atas berdirinya masjid tersebut. Melalui mimpi seorang wali yang zahid dan abid, yaitu Habib Husain bin Hadi bin Salim Al-Hamid radhiyallahu anhu. Isi mimpi tersebut adalah, Habib Husain sedang mengunjungi Habib Saleh di Tanggul Jember. Ketika sampai di depan rumahnya, beliau mendengar seperti suara Habib Saleh dari dalam masjid. Maka beliau segera menuju masjid dan ternyata Habib Saleh sudah berada di dalamnya dengan didampingi oleh seseorang dengan wajah yang amat tampan dan memancarkan cahaya yang begitu sempurna. Maka Habib Husain bin Hadi berkata kepada dirinya dengan penuh keyakinan bahwa orang tersebut pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Saleh memberi isyarat kepada Habib Husain agar menyalami orang yang di samping beliau. Dan ketika Habib Husain hendak menyalaminya, orang tersebut justru memberi isyarat agar Habib Husain menyalami dulu Habib Saleh. Mimpi mulia ini merupakan bukti yang cukup jelas akan keluhuran maqam, derajat dan ketinggian martabat Habib Saleh yang telah mencapai tingkatan Khilafatul Kubra, yaitu kesiapan untuk menjadi penerus bagi datuknya yang agung, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Di kemudian hari,
Kegiatan majelis taklim Habib Saleh yang semula diadakan musala di depan rumahnya lalu dipindah di masjid ini, Masjid Riyadhus Salihin. Maka masjid ini menjadi makmur dengan kegiatan agama seperti sholat berjamaah 5 waktu, membaca Al-Quran, serta pembacaan Ratibul Haddad di antara Maghrib dan Isya. Hingga pada masa 4 bulan sebelum meninggal dunia, Habib Saleh memerintahkan agar Masjid Riyadhus Salihin ini didirikan sholat Jumat. Dan pada akhir hayatnya, jasad beliau dimakamkan di samping kiblat masjid guna menambah sempurna cahaya yang telah ditebarkan sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau doanya paling mustajab. Para sahabatku, doa dari Habib Saleh memang penuh rasa ikhlas dan tidak tercampur sedikit pun dengan urusan-urusan duniawi. Wajarlah apabila setiap doa yang beliau panjatkan sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai resep agar doa cepat terkabul, pernah suatu ketika ada orang yang bertanya, "Ya Habib Saleh, apa kelebihan ibadah Anda yang tidak orang lain lakukan sehingga doa Anda cepat terkabul?" "Mau tahu rahasianya?" tanya Habib Saleh. Kemudian beliau melanjutkan, "Saya tidak pernah menaruh pispot di kepala saya." Orang itu bertanya kembali, "Apa maksudnya ya Habib?" Habib Saleh menjawab, "Tidak pernah menaruh pispot di kepalaku dalam beribadah. Artinya, janganlah membanggakan dunia. Janganlah bersarankan dunia dengan beribadah. Dunia," kata pujangga, "adalah permainan. Karena itu, dunia harus dipermainkan, dikendalikan oleh kita. Jangan kita yang dipermainkan oleh dunia." "Contohnya bagaimana ya Habib?" Habib Saleh menjawab, "Pispot, walaupun terbuat dari emas murni yang terbaik pun di dunia dan bertahtakan intan berlian yang terbaik, kalau dibuat topi tetap akan membuat malu karena itu tempat kencing." "Maksudnya ya Habib?" "Kalau orang mau membanggakan dunia dengan bermodalkan dunianya, semisal untuk membanggakan diri, tujuannya untuk mencari dunia, lihat saja orang itu akan terjerumus oleh dunia karena amal orang itu dipamer-pamerin." Jelas Habib Saleh. Selain itu, kata beliau, "Jangan melakukan dosa syirik." Para sahabatku, di lain kesempatan, Habib Ahmad Al-Hamid bertanya kepada Habib Saleh, "Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan doa Anda ya Habib?" Beliau menjawab, "Bagaimana tidak? Sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuatnya murka, tidak pernah melanggar aturannya." Terkait jawaban Habib Saleh ini, Habib Ahmad Al-Hamid berkata, "Ini adalah satu kalimat yang agung yang tidak akan diucapkan kecuali oleh orang yang benar-benar memiliki keakraban dan kedekatan dengan penciptanya." Di lain waktu, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang, pernah bertanya kepada Habib Saleh, "Wahai Habib Saleh, kenapa engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul dan engkau sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga segala permohonanmu selalu dikabulkan?" Beliau menjawab, "Bagaimana tidak? Sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Suatu ketika, Al-Arif Billah Al-Qutub, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf Jeddah berkata, "Sesungguhnya Habib Saleh ini adalah seorang Habib yang sangat agung kedudukannya dan amat tinggi martabatnya. Beruntunglah kalian bersama dengannya. Sesungguhnya, walaupun beliau berada di tengah-tengah kalian dengan jasadnya yang zahir, tetapi sebenarnya beliau tidak bersama dengan kalian karena hatinya telah terikat dengan tali cinta kepada Tuhannya dan telah tertambat pada pintu arasnya." Apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdul Qadir ini persis dengan apa yang telah diucapkan oleh Al-Habib Saleh bin Muhsin ketika bertawajuh di dalam 2 bait qasidahnya, "Hatiku dan ruhku selalu terikat di pintu arasy, dan aku memiliki prasangka yang baik pada Tuhanku apapun yang terjadi."
Di lain kesempatan, Al-Habib Abdul Qadir berkata, Al-Habib Saleh Al-Hamid adalah orang yang doanya selalu terkabul dan orang yang sangat dicintai dan disegani. Beliau juga mempunyai makom, derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Salah seorang ahli waris Habib Saleh pernah mendengar salah seorang saleh yang dapat dipercaya bercerita kepadanya. Beliau pernah bermimpi melihat Habib Saleh sedang duduk di suatu tempat dan di tangan kanan beliau memegang tiang dari nur yang sinarnya berkilauan sampai ke langit, lalu terdengar ucapan, sesungguhnya Habib Saleh ini adalah orang yang mujabud doa, doanya selalu terkabul. Terkait doanya yang selalu terkabul, Habib Saleh Tanggul sendiri pernah mengaku, doaku dapat mendahului kilat yang menyambar. Para sahabatku, ibarat lautan yang tak bertepi, Habib Saleh adalah orang yang selalu bermurah tangan. Belum pernah menolak seorang pun yang meminta-minta, walaupun hanya dengan memberi salah satu dari kedua pakaiannya. Sebagaimana ungkapan seorang ulama yang menggambarkan kedermawanan Habib Saleh, seandainya beliau tidak memiliki apapun kecuali ruhnya, maka beliau akan menyerahkan kepada yang memintanya. Habib Saleh adalah sosok yang selalu melapangkan dada untuk orang-orang yang sedang kesusahan. Bahkan tak jarang orang-orang yang sedang dililit hutang, beliau bantu untuk menyelesaikannya. Beliau adalah seorang yang dermawan. Harta miliknya tidak segan-segan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Kata-katanya lembut dan selalu senyum kepada siapa saja. Wasiat dan ajakan Habib Saleh yang selalu disampaikan adalah, hendaklah setiap kamu menjaga sholat lima waktu. Jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah. Muliakan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadikanlah kamu sekalian sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berbuat baik, jangan pilih kasih kepada siapapun dan dimanapun. Dalam kehidupan bermasyarakat, Habib Saleh juga terlibat aktif dengan terjun langsung. Antara lain, Habib Saleh juga tercatat sebagai pemberi spirit dengan meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit Islam di Surabaya. Bahkan beliau tercatat sebagai kepala penasehat rumah sakit. Beliau juga tercatat sebagai ketua takmir Masjid Jami yang didirikan di kota Jember, yang pembangunannya juga dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat berkat doa dan keikutsertaannya dalam peletakan batu pertama. Para sahabatku, para teman-temanku semuanya, Habib Saleh adalah merupakan sosok yang ramah dan terbuka bagi para tamunya yang datang. Beliau sendiri yang menyiapkan serta melayani kebutuhan para tamunya itu. Semua tamu selalu beliau sambut dengan ramah dan senang hati. Dan apabila tamunya memiliki masalah, dengan senang hati beliau memberikan solusi. Sikap beliau begitu ramah, hangat, dan penuh kasih sayang, sehingga siapa yang sempat duduk di sampingnya merasa dirinya yang paling dicintai. Beliau selalu tersenyum, tutur katanya lemah lembut. Itu semua tidak lain beliau berusaha meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak heran para sahabatku, jika masyarakat sekitar rumahnya, bahkan juga hampir di seluruh daerah Tanggul Jember, sangat mencintai, hormat, dan segan kepadanya. Hampir setiap hari banyak tamu yang datang ke rumah beliau. Sebagian dari mereka datang dari luar kota. Beliau selalu menyambut mereka dengan senang hati dan ramah. Apabila tamunya seorang gadis atau perjaka, tak jarang beliau yang mencarikan jodohnya. Siapapun yang bertamu akan dijamu sebaik mungkin. Habib Saleh sering menimba sendiri air sumur untuk mandi dan wudhu para tamunya. Hampir setiap tamu yang datang dipersilahkan untuk makan. Dan sebelum
tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan, Habib Saleh tidak akan menyentuh hidangan itu. Beliau menghormati tamu dengan sepenuh hati, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Rumahnya itu selalu terbuka untuk para tamu dan orang-orang asing yang berkunjung kepadanya. Beliau sangat memuliakan mereka. Bahkan tak jarang ketika tamunya banyak membeludak, dipersiapkan beberapa orang khusus untuk melayani tamunya. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang kepada beliau dari berbagai daerah dan kalangan, mulai dari pejabat sampai fakir miskin, bahkan juga orang-orang yang saleh sampai orang-orang yang fasik, orang gablek. Namun beliau selalu menyamaratakan kedudukan mereka di sisinya dan belum pernah mengutamakan yang kaya atau meremehkan yang miskin. Tamu yang sowan berkunjung mendatangi beliau tidak sebatas dalam negeri saja, namun juga datang dari berbagai negara seperti Amerika, Belanda, Afrika, Cina, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia, dan lain-lainnya. Mereka datang berharap mendapatkan berkah serta memohon doa-doanya. Dan tiada seorang pun bertawassul kepada beliau, melainkan telah tercapai segala hajat dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Beliau itu sangat memuliakan dan menghormati orang-orang yang berilmu dan berkedudukan mulia. Beliau juga memiliki ta'alluq, ketergantungan hati yang sangat sempurna dengan para leluhur dan para salafnya yang mulia. Beliau juga adalah seorang yang mendapatkan perhatian khusus dari para leluhurnya yang mulia. Mereka menampakkan diri kepada Habib Saleh baik secara terang-terangan ataupun secara rahasia, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidurnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan beliau dalam qasidahnya, "Aku saksikan mereka dalam waktu terjaga dan dalam mimpi. Beruntunglah orang-orang yang benar-benar yakin." Para sahabatku, beliau juga ahli zuhud. Habib Saleh, sosok ulama yang zuhud, menjauhi segala glamor dunia. Hal ini terlihat dari rumahnya yang sangat sederhana. Padahal telah banyak dermawan dari kalangan orang kaya maupun para pejabat yang sowan kepada beliau dan menawarkan untuk merenovasi rumah beliau. Namun sang Habib menolak dengan halus. Terkait hal ini, suatu ketika beliau berkata, "Jangan dibetulkan, jangan diapa-apakan. Biar saja seperti ini, karena saya khawatir Rasulullah SAW tidak mau datang lagi ke rumah ini. Dan juga masih banyak yang lebih membutuhkan. Saya ucapkan terima kasih atas niat baiknya." Para sahabatku, beliau Habib Saleh juga adalah sosok orang yang tawadu. Di balik semua kemuliaannya ini, Habib Saleh adalah orang yang sangat tawadu, rendah diri. Tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang patut untuk diistimewakan. Makan saja seadanya dan berpakaian juga seadanya. Belum pernah mengucapkan kata tidak jika seseorang meminta pertolongannya. Hal ini merupakan warisan dari akhlak kakeknya, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, yang tidak pernah mengucapkan tidak kecuali dalam tasyahud ketika mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Beliau juga senantiasa meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada putra-putri dan cucu-cucunya. Seperti kata pepatah, ibarat air hujan yang membasahi si kecil dan si besar. Beliau Al-Habib Saleh juga sosok orang ahli juru damai. Salah satu sikap mulia Habib Saleh adalah memperbaiki hubungan kedua belah pihak yang sedang bercekcok, antara suami istri maupun dua saudara yang telah bermusuhan. Tak jarang dalam waktu yang hanya sehari,
beliau telah merukunkan dan mendamaikan dua atau tiga orang yang bermusuhan. Beliau adalah orang yang sangat dicintai berbagai kalangan, termasuk oleh para pejabat dan orang-orang yang memiliki kedudukan penting di masyarakat. Mereka selalu berkonsultasi dan meminta solusi dengannya. Habib Soleh memiliki 6 anak. Mereka adalah pertama Al-Habib Abdullah bin Soleh Al-Hamid, yang kedua Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid, yang ketiga Syarifah Nur binti Soleh Al-Hamid, yang keempat Syarifah Fatimah binti Soleh Al-Hamid, yang kelima Habib Ali bin Soleh Al-Hamid, yang keenam Syarifah Khadijah binti Soleh Al-Hamid. Para sahabatku, Habib Soleh juga mempunyai beberapa nasihat kecil. Di antaranya adalah nasihat pertama, sangat penting menjalankan salat 5 waktu dan ancaman bagi siapa yang meninggalkannya. Nasihat kedua, sangat tinggi derajat orang tua dan kewajiban berbakti kepada keduanya, serta ancaman bagi siapa yang mendurhakainya. Nasihat yang ketiga, sangat penting menjaga hubungan silaturahmi. Karena orang yang menjaga hubungan silaturahmi dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan usianya, mempermudah urusannya, dan memperbanyak rezekinya. Nasihat yang keempat, hendaklah setiap kalian menjaga sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah. Muliakan dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadilah kamu kalian sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berbuat baiklah, jangan pilih kasih kepada semua orang. Para temanku, para sahabatku sekalian, beliau juga mempunyai kalam yang sangat indah. Mutiara kalam Habib Soleh adalah, hiduplah engkau seberapapun lamanya, namun engkau pasti akan mati. Cintailah siapapun dan apapun yang engkau sukai, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Barang siapa yang ridho dengan rezeki yang Allah Ta'ala telah berikan, maka ia akan tenang di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menundukkan nafsu syahwatnya, maka ia menjadi orang mulia di dunia dan akhirat. Barang siapa yang merasa cukup sehingga tidak mengharap pemberian orang lain dan dapat memelihara lisannya, maka dia akan selamat di dunia dan akhirat. Seseorang akan naik derajatnya karena hasil perbuatannya, bukan karena ucapan. Sesungguhnya air hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan suara petir yang keras. Habib Soleh juga mempunyai karya. Di antaranya adalah solawat mansub. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis dan macam solawat itu bermacam-macam. Semuanya memiliki makna dan tujuan yang sama, yaitu salam penghormatan kepada junjungan dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat adalah salah satu jalan pintu kita untuk menggapai ridho Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan salah satu salawat yang bisa kita amalkan adalah salawat mansub karya Habib Soleh. Salawat ini sangat bermanfaat dan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah mempercepat terkabulnya hajat-hajat kita insya Allah. Beliau berkata, salawat ini dibaca 11 atau 41 kali dengan niat untuk memperoleh kemudahan dan terkabulnya semua hajat. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkannya. Kebanyakan orang yang meminta doa kepada Habib Soleh, beliau memberikan salawat mansub ini. Dan setelah Habib Soleh telah tiada, salah satu warisannya yaitu berupa peninggalan bacaan salawat mansub. Berikut ini lafaz salawat mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru bihal zunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya engkau ampuni kami, engkau perbaiki hati kami, menjadi lancar urat-urat kami, menjadi mudah segala kesulitan kami, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Diamalkan sesudah salat fardu 3 kali atau 11 kali, dan apabila hajatnya penting bisa dibaca 41 kali. Fadilahnya adalah insya Allah
dikabulkan segala hajatnya, sebagai obat bagi segala penyakit, dibacakan pada segelas air, insya Allah bisa untuk sebagai obat. Para sahabatku, beliau Al-Habib Soleh juga mempunyai beberapa karamah. Nama Habib Soleh kian terkenal dan harum. Kisah-kisah yang menuturkan karamah beliau tidak terhitung banyaknya. Tetapi perlu dicatat, karamah hanyalah suatu indikasi kewalian seseorang. Kelebihan itu dapat dicapai setelah melalui proses yang panjang, yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara kafah. Dan untuk itu dilakukan secara konsekuen, sesuai antara perkataan dan perbuatan, dan terus-menerus istiqomah atau kontinu. Petuah bijak berkata, istiqomah itu lebih mulia dari 1000 karamah. Berikut di antara kecil karamah Habib Soleh. Beliau juga terbiasa bertemu baginda Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Habib Soleh pernah berkata, ketika berada di dalam khalwat uzlah, aku merasakan ketenangan batin. Saat itu aku bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Aku melihat wajah Rasulullah SAW. Ketika itu aku melihat pancaran sinar yang begitu terang dari wajah beliau. Yang kedua, beliau juga bisa menurunkan hujan. Pada suatu ketika, beliau berkunjung ke Jakarta. Saat itu beliau sedang bersama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak sekali orang berkumpul untuk melaksanakan salat istisqa, salat sunnah untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Lantaran pada saat itu Jakarta sedang dilanda kemarau panjang. Kemudian Habib Saleh berkata kepada salah seorang dari mereka, serahkan saja kepadaku, biarkanlah aku yang akan memohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan bagi kalian. Tak lama kemudian, setelah beliau menengadahkan tangan ke langit seraya membaca doa memohon kepada Allah meminta hujan, maka tidak berselang lama hujan turun begitu derasnya. Para sahabatku, Habib Saleh juga pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Dikisahkan Habib Saleh tidak bisa lepas dari peristiwa yang mempertemukan beliau dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kala itu, layaknya pemuda keturunan Arab lainnya, orang masih memanggil Habib Saleh dengan sebutan Ye, kependekan dari kata Sayyid yang artinya tuan, sebuah gelar untuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, Ye Saleh sedang menuju stasiun kereta api Tanggul yang letaknya memang dekat dengan rumahnya. Tiba-tiba datang seorang pengemis meminta uang. Ye Saleh ini yang sebenarnya membawa 10 rupiah menjawab tidak ada, karena hanya itu yang dimiliki. Pengemis itu pun pergi. Tetapi kemudian datang dan meminta uang lagi. Karena dijawab tidak ada, dia pergi lagi. Tetapi pengemis itu datang untuk ketiga kalinya. Ketika didapati jawaban yang sama, pengemis itu berkata, yang 10 rupiah di saku kamu itu. Seketika Ye Saleh merasakan ada yang aneh. Lalu beliau menjabat tangan pengemis itu. Ketika berjabat tangan, jempol si pengemis terasa lembut seperti tidak bertulang. Keadaan seperti itu menurut beberapa kitab klasik adalah ciri fisik Nabi Khidir. Tangan pengemis itu dipegang erat-erat oleh Ye Saleh sambil berkata, Anda pasti Nabi Khidir, mohon doakan saya. Kemudian sang pengemis berdoa, lalu pergi sambil berpesan bahwa sebentar lagi akan datang seorang tamu. Banyak yang meyakini bahwa Habib Saleh merupakan seorang wali yang dekat dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tak lama kemudian, turun dari kereta api seseorang yang berpakaian serba hitam dan meminta Ye Saleh untuk menunjukkan rumah Habib Saleh. Karena di sekitar sana tidak ada yang bernama Habib Saleh, dijawab tidak ada. Karena orang itu menekankan ada, Ye Saleh menjawab, di daerah sini tidak ada yang bernama Habib Saleh, yang ada Saleh, Ye Saleh, ya saya ini. Kalau begitu, andalah yang saya cari, jawab orang itu lalu pergi, membuat Ye Saleh tercengang.
Sejak saat itu, rumah Habib Saleh selalu ramai dikunjungi orang. Mulai sekedar silaturahmi sampai meminta berkah doa. Tidak hanya dari Tanggul, tetapi juga luar Jawa, bahkan luar negeri seperti Belanda, Afrika, Cina, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Wakil Presiden saat itu yakni Haji Adam Malik Batubara adalah salah satu dari sekian pejabat yang sering sowan ke rumahnya. Satu bukti kemasyhuran beliau jika Habib Saleh ke Jakarta, penjemputannya sangat banyak, melebihi penjemputan Presiden, kata Kiai Haji Abdullah yang mengenal dengan baik Habib Saleh. Beliau juga bisa mengetahui datangnya ajal. Kiai Haji Ahmad Kusyairi bin Siddiq, mertua Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, adalah sahabat karib Habib Saleh Tanggul. Dulunya Habib Saleh sering mengikuti pengajian Kiai Ahmad Kusyairi di Tanggul. Tetapi setelah tanda-tanda kewalian Habib Saleh mulai menampak, Kiai Haji Ahmad Kusyairi lah yang mengaji kepada beliau. Suatu saat, Kiai Haji Ahmad Kusyairi berkunjung ke rumah Habib Saleh. Tidak seperti biasanya, sambutan beliau begitu hangat, sampai dipeluknya erat-erat sang kiai karismatik itu. Habib Saleh menyembelih seekor kambing khusus untuk menjamu sang teman karib. Di sela-sela bercengkrama, Habib Saleh mengatakan bahwa itu terakhir kali yang beliau lakukan. Ternyata beberapa hari kemudian, Kiai Haji Ahmad Kusyairi wafat di kediamannya. Para sahabatku, beliau Habib Saleh juga bisa mengatasi permasalahan yang rumit. Suatu hari, datang seorang wanita dari negara Swiss, sebuah negara maju yang terletak di benua Eropa, kepada Habib Saleh. Wanita Swiss tersebut sebelumnya bermimpi aneh. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Habib Saleh dari Tanggul Jember, Indonesia. Tanpa banyak berpikir, si wanita ini menuruti kemauan isi hatinya dan langsung terbang dari Swiss menuju Indonesia ke Tanggul, sebuah tempat yang namanya asing baginya. Ternyata dia memiliki permasalahan yang rumit. 4 hari lagi dia akan menikah dengan seorang pria yang dia cintai. Tetapi malang, pria tersebut ternyata digaet, diambil oleh seorang perempuan jalang. Maka rencana pernikahan terancam batal. Di tengah-tengah kegalauan itulah, di suatu malam dia bermimpi didatangi seseorang yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Habib Saleh yang katanya beralamat di Tanggul Jember, Indonesia. Kepadanya dikatakan Habib Saleh itu dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Itulah yang membuatnya penasaran dan ingin segera mencari tahu dan menemui seorang Habib seperti dimaksud di dalam mimpinya. Tidak disangka setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, dia tidak mendapatkan kesulitan yang berarti. Setelah bertanya ke petugas bandara tentang siapa gerangan Habib Saleh Tanggul, ternyata salah seorang di antara petugas ada yang mengetahui dan bersedia mengantarnya. Setelah sampai di rumah Habib Saleh Tanggul Jember, Jawa Timur, si wanita Swiss itu terkejut. Ternyata dia betul-betul melihat orang yang sama persis dengan yang dilihatnya dalam mimpi. Tidak lain dan tidak bukan, dialah Habib Saleh. Pada saat itu kebetulan sedang banyak tamu. Setelah memperkenalkan diri, tidak lama kemudian dia dipersilahkan masuk dan berganti pakaian. Sebab dia itu orang Eropa yang biasa dengan pakaian bebas. Setelah itu, dia dipersilahkan mengutarakan maksud kedatangannya. Tidak lama dia bertamu di kediaman Habib Saleh. Sebab setelah itu sang Habib menyuruhnya segera bertolak ke Swiss. Kepadanya dia katakan, segera pulanglah ke Swiss. Nanti setibanya kamu di sana, calon suami kamu akan menangis di depan pintu rumahmu sambil mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepadamu. Tanpa banyak tanya lagi, wanita itu segera bertolak menuju Swiss. Lama tidak terdengar kabar. Beberapa bulan kemudian wanita tersebut datang kembali, namun dengan keadaan yang berbeda. Ternyata apa yang dikatakan oleh Habib Saleh kepadanya pada kunjungannya yang pertama menjadi kenyataan. Kini dia telah hidup bahagia sebagai sepasang suami istri. Kepada Habib Saleh, dia mengucapkan terima kasih. Dan dia menawarkan apa saja yang beliau minta. Semuanya akan dia penuhi. Tetapi, sebagai waliullah, beliau tidak mengharap imbalan apapun. Melainkan ikhlas karena Allah Ta'ala semata.
Hanya saja, kalau boleh saya meminta dan tidak ada sama sekali paksaan, kalau kamu berkenan, saya meminta kamu memeluk Islam. Kata Habib Soleh Tanggul. Alhamdulillah, dengan penuh kesadaran serta keikhlasan, wanita tersebut beserta suaminya memeluk agama Islam. Beliau juga mengetahui perkara yang akan datang. Para sahabatku, pada saat Haji Adam Malik Batubara, mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden Indonesia yang ketiga menjabat sebagai Kepala Kantor Berita Antara, suatu saat lewat lembaga yang dipimpinnya, beliau mengungkapkan keterlibatan Menlu Subandrio yang saat itu dikenal sebagai tokoh berpaham ajaran komunis. Tentu saja, berita-berita yang dimuat itu membuat Subandrio dan jajarannya kalang kabut karena merasa terpojokkan. Dia marah besar dan mengancam Adam Malik. Dapat ancaman tersebut, Adam Malik berusaha mencari perlindungan. Maka datanglah dia kepada Habib Soleh. Adam Malik menceritakan latar belakang persoalannya. Mendengar pengaduan itu, Habib Soleh Tanggul hanya tersenyum. Beliau berkata, "Jangan takut terhadap ancamannya. Nanti kamu yang akan menggantikan kedudukannya." Alhamdulillah, waktu berjalan terus dan Adam Malik selamat dari ancaman Subandrio dan gerombolan komunis lainnya. Dan sesuai dengan perkataan Habib Soleh, setelah Soeharto menjabat Presiden Indonesia, giliran Adam Malik yang menjabat Menteri Luar Negeri. Para sahabatku, beliau juga bisa mengetahui nasib seseorang. Dahulu, Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri di era Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pernah sowan ke kediaman Habib Soleh di Tanggul. Pada masa itu, dia datang diantar oleh ayahandanya, yakni Habib Abdurrahman Shihab. Keperluannya mohon doa restu untuk belajar ke luar negeri. Tujuannya belajar ke Amerika di Harvard University. Pada kesempatan itu, Alwi Shihab mengutarakan apa yang menjadi problemnya. Antara lain, dia tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus visa dan paspor. Mendengar keluhan Alwi Shihab, Habib Soleh menyarankan agar Alwi Shihab mandi di kedua sumur yang terdapat di sekitar rumah. Kemudian Alwi Shihab mandi di kedua sumur tersebut. Setelah itu, beliau menasihati Alwi Shihab agar dia datang ke Adam Malik yang saat itu menjabat Menlu, Menteri Luar Negeri. Kontan, Alwi Shihab mengatakan kekhawatirannya karena dia hanya rakyat biasa. Bagaimana bisa bertemu dengan seorang menteri? Mendengar kekhawatiran Alwi Shihab, akhirnya Habib Soleh menasihatinya agar tidak takut, seraya menyuruhnya supaya menemui Adam Malik dengan membawa surat darinya. Bawa surat saya ini. Jangan takut pada Adam Malik. Kelak kamu akan menjadi seperti Adam Malik. Kata Habib Soleh Tanggul. Ternyata, para sahabatku, di kemudian hari, ucapan Habib Soleh menjadi sebuah kenyataan. Alwi Shihab menjadi Menteri Luar Negeri, Menlu di era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gustur. Beliau juga bisa menemukan barang yang hilang. Suatu ketika, ada seorang jenderal yang konon pernah mendapat hadiah pulpen dari Presiden Amerika Serikat ke-34, yakni Presiden Dwight Eisenhower. Suatu ketika, pulpen itu raib saat dibawa ajudannya ke pasar, kecopetan. Tentu saja, sang ajudan bingung, campur takut kehilangan barang yang sangat dicintai oleh sang jenderal dan takut mendapat hukuman. Sehingga disarankan oleh seorang kenalannya agar minta tolong ke Habib Soleh Tanggul. Sampai di sana, Habib menyuruhnya mencari ke pasar Tanggul. Sekalipun aneh, dituruti saja. Dan ternyata pulpen itu tidak ditemukan. Kemudian Habib Soleh menyuruh lagi. Lagi-lagi tidak ditemukan. Karena ajudan itu memaksa, akhirnya beliau masuk ke dalam kamarnya. Dan tidak lama kemudian, beliau Habib Soleh keluar dengan memberikan sebuah pulpen. Apa seperti ini pulpen itu? Sang ajudan tertegun karena ternyata itulah pulpen sang jenderal yang sudah pindah ke genggaman pencopet dan sekarang sudah ada di tangan Habib Soleh. Para sahabatku, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering mendatangi rumah beliau. Habib Soleh memilih hidup di dalam rumah yang amat sederhana. Meskipun rumahnya terbilang sederhana, beliau sering ditemui Rasulullah SAW di dalam rumah ini. Beliau pernah berkata kepada seseorang yang mau merenovasi rumahnya,
jangan dibetulkan, jangan diapa-apakan, biar saja seperti ini, karena saya khawatir baginda Nabi Muhammad SAW tidak mau lagi datang ke rumah ini. Saya setiap hari berjamaah sholat 5 waktu dengan Rasulullah SAW di tempat ini. Jangan dibongkar rumah ini. Para sahabatku sekalian, sekarang kita lanjutkan kisah kemangkatan beliau ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Menjelang wafat, Habib Saleh sering berpesan kepada keluarganya, "Aku minta maaf, sebentar lagi aku akan pergi jauh, yang rukun semua ya. Kalau aku pergi, jangan sampai ada permusuhan di antara kalian." Ketika senja pada hari Sabtu, tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah atau 1976 Masehi, dalam usia 83 tahun, beliau telah memilih untuk berjumpa Tuhannya yang Maha Mulia. Telah tiba waktu yang suci baginya untuk bersama dengan Rabbnya. Beliau lebih mengutamakan tempat yang abadi daripada yang fana. Setelah berwudu dan belum sempat melaksanakan sholat maghrib, beliau terlebih dahulu menyerahkan ruhnya yang suci ke hadirat ilahi Rabbi dalam keadaan ridho dan diridhoi. Beliau dikebumikan pada hari Ahad, tanggal 9 Syawal, setelah sholat zuhur, dengan dibanjiri lautan manusia. Mereka saling berdesakan dan berebut untuk membawakan keranda jenazah atau untuk sekedar menyentuh keranda jasad beliau. Begitu banyak manusia yang datang dari berbagai penjuru kota dan daerah untuk ikut mensalati jenazah beliau. Hingga untuk menampung mereka, salat jenazah dilaksanakan 3 kali secara bergilir. Beliau dimakamkan di samping kiblat Masjid Riyadhus Salihin Tanggul. Al-Arif Billah Al-Qutud, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Sagaf Jeddah, dalam surat ta'ziahnya yang dikirimkan sebagai berikut. Beliau, Habib Saleh, telah meninggal dunia pada waktu kita sangat membutuhkan doa dan perhatiannya, karena kedekatan hubungan beliau dengan Tuhannya dan karena kesucian ruhnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan baginya apa-apa yang ada di sisinya dan telah menyediakan kenikmatan yang sempurna baginya bersama dengan pemimpin seluruh manusia yang terdahulu dan terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan sepeninggal Habib Saleh, kegiatan beliau tetap dilanjutkan oleh keturunan beliau sampai saat ini. Untuk mengenang jasa dan perjuangan beliau untuk umat, setiap tahunnya pada tanggal 10 Syawal, manusia tumpah ruah di sepanjang jalan menuju Masjid Riyadhus Salihin Tanggul Jember. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru tanah air, serta ada pula yang datang dari luar negeri untuk memperingati Haul Akbar Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, yang lebih akrab dengan sebutan Habib Saleh Tanggul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meliputi kita semuanya dengan asrar dan berkahnya serta anwar dan nafahatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.